General Motors alias GM sebenarnya masih menjadi pemilik nama Hummer. Merek SUV yang terkenal sebagai mobil khusus perang yang memiliki panggilan akrab Humvee. Untuk dijual kepada khalayak umum, Hummer punya model seperti H2 atau H3. Tapi kalau benar-benar mau aroma mobil perang, Hummer H1 adalah paling cocok. Sayangnya, Hummer tidak berusia lama dan akhirnya tutup usia. Sekarang, GM menyadari bahwa dunia otomotif sedang dalam masa riset besar. Khususnya dalam hal teknologi mobil listrik. Untuk menciptakan momentum kehebohan, mereka membangkitkan kembali nama Hummer sebagai SUV listrik mewah. Bedanya, kalau dulu Hummer adalah nama mereknya, sekarang Hummer jadi sub-brand di bawah GMC. Jadi, sekarang namanya adalah GMC Hummer. Salah satu poin penting dari Hummer ini, tentu saja baterai dan motor listriknya. Meski masih banyak poin lain yang akan kita temukan sama-sama, menggunakan 3 motor listrik yang terbagi atas 1 di roda depan dan 2 di roda belakang. Hummer EV ini punya 1000 HP dan torsi yang konon katanya mencapai 15.592 Nm. Ya, 15.000 Nm. Namun, kami yakin itu bukan torsi yang terukur dari roda. Kami rasa torsi yang terukur dari roda akan ada di kisaran 1000 Nm lebih. Namun tak sampai 15.000. Tenaga 1000 HP-nya juga disediakan hanya saat mobil ini berakselerasi dari kondisi diam. Dengan klaim akselerasi 0-100 cukup 3 detik saja. Hal lain yang dibanggakan oleh Hummer adalah baterai Ultium barunya yang nampaknya dibuat dengan susah payah. Memiliki voltase 800 volt, semua tumpukan baterai yang ada bisa berubah dari rangkaian seri jadi paralel atau sebaliknya tergantung kebutuhan saat pengisian daya. Pengisian dayanya juga bisa dipakai yang cepat dan kuat, sampai 350 kW. Seberapa cepat? Belum ada angka pasti, namun klaimnya dengan mengisi daya selama 10 menit dengan fast charging, kita sudah bisa dapat ekstra jarak tempuh 160 km. Mengingat akta lahirnya sebagai mobil off-road, ia punya suspensi udara yang bisa naik turun hingga 15 cm. Hummer EV juga punya 4-wheel steering plus fitur crab walk. Fungsi yang bisa membuat roda SUV ini belok ke kiri semua atau ke kanan semua, supaya mobil bisa berjalan ke samping semacam kepiting. Jelas dong, namanya fitur crab walk. Untuk orang yang malas menyetir pun, GMC Hummer EV sudah dilengkapi dengan Super Cruise yang sudah dipasangkan pembaruan paling akhir. Super Cruise adalah sistem autopilot mobil-mobil GM yang sudah dipasang di Cadillac. Sistem ini bisa jalan, berhenti, belok, dan pindah jalur sendiri tanpa intervensi dari pengemudi. Tesla memiliki sistem autopilot yang luar biasa baik. Namun seiring waktu berjalan, pabrikan lain sudah mulai mengejar Tesla. Belok sedikit ke eksteriornya. Kerja bagus buat GM. Untuk mempertahankan desain yang kotak, kaku, tegak, dan kekar khas Hummer, mobil ini punya garis keturunan Hummer yang jelas seperti pendahulunya, condong menyerupai Hummer H2 SUT. Lampu depan utama pakai LED yang melebar dari kanan ke kiri, dan ada tulisan Hummer di depannya. Bumper depan ditemani protektor yang kuat untuk melindungi bagian kolong mobil, khususnya baterai dan motor listriknya. GMC Hummer baru punya atap yang bisa dibuka tutup manual dan panel atapnya bisa disimpan di bagasi depan. Ya, karena tidak ada mesin VX di bagian depan. Tempat yang tadinya buat mesin bisa dijadikan tempat penyimpanan untuk menyimpan barang-barang, termasuk atap mobilnya. Fitur gila di sini adalah adanya kamera di kolong mobil untuk mempermudah mobil ini membuktikan kemampuannya saat main lumpur, tanah, atau batu. Niat banget sih ini. Tenang saja. Kalau kameranya kotor, kita tak perlu repot-repot mengolong lalu membersihkan sendiri. Karena kameranya sudah sepaket dengan washer. Ban standar Hummer adalah Goodyear Wrangler berukuran 35 inci. Tapi masih sanggup diganti sampai ukuran 37 inci. Kalau mau sih. Ban belakang GMC Hummer ini punya tonneau cover untuk melindungi barang bawaan. Plus ia juga diberkati pintu bak multiguna yang jadi kelebihan baru GMC. Contohnya bisa ditemui di GMC Sierra Denali. Seperti kebanyakan truk pickup Amerika yang besar-besar, kaca belakangnya bisa diturunkan jika perlu, untuk membuat mobil ini lebih menarik dari luar. Banyak detail khas Hummer di bodinya, hal itu bisa dilihat dari lampu LED depan paling kiri dan kanan yang seolah-olah membentuk huruf H.
atau lampu belakang yang juga ada hiasan huruf H dari kata Hummer. Pada versi prototipe yang dipamerkan, lampu depan dan belakang juga berfungsi sebagai lampu indikator pengisian daya. Interior GMC Hummer EV, kita akan melihat dua layar, yaitu layar instrumen 12,3 inci untuk supir dan layar utama berukuran 13,4 inci. Layar utama itu mengatur banyak fungsi mobil, termasuk mainan off-road untuk mendukung SUV ini bermain kotor di jalanan yang bukan terbuat dari aspal. Ia bisa menampilkan sudut kemiringan mobil, naik turun dan kiri kanan. Dan tampilan dari kamera kolong tadi akan hadir di layar utama. Total ada 18 sudut pandang yang bisa dipilih di mobil ini. Karena ia pakai motor listrik, Hummer listrik ini tidak pakai gerdan. Transfer case atau bahkan transmisi, sebagai gantinya ada setelan yang memungkinkan roda belakang untuk dikunci putarannya sehingga memberikan efek macam rear diff lock. Oh ya, kelupaan. Jarak tempuh mobil ini kira-kira 560 km sebelum baterai habis, tergantung beban dan cara berkendara. Mobil ini baru akan dijual di tahun 2021 atau 2022. Dan varian GMC Hummer EV edition 1 yang akan kita lihat harganya sekitar $112,595 atau sekitar 1,65 M. Ya, kalau sampai sini paling jadi 3 M lebih atau 4 M. Apa opini mengenai Hummer EV ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Nah, segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.